Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rashid. Kali ini Rashid mau olahraga, tapi olahraganya kalau orang-orang jam setengah enam, jam lima habis waktu. Tapi kita ini olahraga, tim olahraga pukul 7 lebih. Tuh, jam menunjukkan hampir setengah 8, guys. Orang-orang udah pada pulang, kita baru mulai, ya. Oke, stay tune terus. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini dari rumah. Sekarang sudah bisa langsung tembus ke rumah mama. Ada dua pintu. Ayo kita olahraga, Om Dimas nggak olahraga nih, payah. Nah, kita sudah hampir sampai. Nanti di depan sudah ada terboden atau dihalangi oleh marka jalan. Oke, nanti kita cari parkiran. Mudah-mudahan kita dapat parkirannya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, kalau yang bawa mobil ke sini parkirannya bisa di apartemen Center Point, ada juga di ruko-ruko ya, ruko-ruko sekitar CFD Kota Bekasi. Nah, ini pertama kali Rashid CFD di Kota Bekasi. Waktu itu umur udah 2 tahun atau 3 tahun, tapi ternyata masih COVID, akhirnya berhenti. Oke. Oh, jatuh. Nah, ini pertama kali Rashid Car Free Day. Dia senang? Senang nggak? Kita di pinggir aja. Ini kita ada di Car Free Day Kota Bekasi. Jadi tadi kita parkir di ruko-ruko itu ya, bisa juga di Center Point. Kalau yang bawa kendaraan roda 4, parkirnya banyak pilihan. Di sini juga ada. Tuh. Ayah bawa, kan dia mau dilepas mau belajar. Enggak, lupa. Ada di mobil. Ya udah, ayah bawa mobil dulu deh. Oke. Okay. Oh, lagi ada marching band, guys. Oh. Tuh, CFD hari ini ada marching band. Nah, lihat sini aja tuh. Oh. Situ A, di bunda A. A, itu di bunda tuh. Itu. Oh. Ini dari Taji Malala. Pengen jadi TNI enggak? Enggak. Oh, main marching band tuh. Oh. Ini dari Tanjung Malela ya. Tanjung Malela ada di Rawalumbu dekat rumah kita. Oke, lanjut lagi. Oh, masih ada ini. Ada kayak pawai yang ondel-ondel. Ini acara ya, acara apa sih? Enggak tahu. Kayaknya Rawalumbu dah. Ini mama. Oh, dari ya Tanjung Malelanya juga ini. Iya, pasti Tanjung Malela. Lanjut lagi, ayo. Sini juga nggak apa-apa. Ini masih ada pawai iring-iringan mama. Wah, dia semangat ngebut. Tapi nggak tahu ntar pulangnya bisa jadi didorong apa ya, atau nggak mau goes. Digendong atau sepedanya dituntun oleh bunda. Nih, sampai ke atas rumah rekon, ah, mau nggak? Hah? Ke atas rumah rekon. Oke, dia masih semangat. Wah. Nggak ada jajanan nih. Botol minum nggak bawa, Bun? Oh, bawa. Iya. 2 1 2
Ini nggak ketanjakan. Udah terus, ntar ayah lari. Nih, ternyata lagi ada pawai apa ya. Ini masih ada rombongan dari tadi yang di awal. Ada marching band dari TNI. Oh. Mana audio itu, Rashid gitu. Jadi jalurnya cukup panjang ya. Sampai ke jembatan Sumarekon, oh, udah penuh dengan orang-orang yang sedang berolahraga ataupun jalan santai, kerasin sekali jauh. Ini ada stadion Candrabaga, stadion kebanggaan Kota Bekasi. Cukup luas ya, sering dijadikan event-event bola timnas Indonesia ataupun beberapa klub besar di Liga 1. Awas jangan meleng, jangan meleng. Kita menuju ke jembatan Sumarekon. Nah, di sini selain ada stadion Candrabaga, ada juga gor ya. Ada taman Kota Bekasi. Dan di seberang taman Kota Bekasi ini ya, Kota Bekasi, sini ada permainan taman gratis ya. Itu lagi ada ondel-ondel. Nih, di seberangnya ada pemerintahan Kota Bekasi, kantor pemerintahan Kota Bekasi. Kita menuju ke atas jembatan Sumarekon Mall. Banyak orang, wah, masih di depan. Oke, kita susul, kasihan dia sendirian. Nih, kita sedang ada di flyover Kiai Haji Nur Ali atau yang sering disebut dengan jembatan Sumarekon. Bekasi Rashid ada di depan pakai sepeda. Jadi dia gak terlalu capek tadi ya, ayah wis dorong ngos-ngosan. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Ada beberapa seniman juga ya yang mengais rezeki, yang berikhtiar mencari rezekinya dengan kemampuan bermusiknya. Ayo terus semangat. Kita udah sampai bundaran Sumarekon. Nih kalau malam lampu-lampunya nyala bagus. Nah, mantap. Rashid lumayan jauh ya bersepedanya. Nih tuh. Dari bundaran Sumarekon. Itu mall, apa toko-toko. Kita putar balik. Nah, kita sudah putar balik menuju arah balik di putaran Sumarekon ya, batasnya ya. Sebenarnya batasnya yang saya update sebelum putaran Sumarekon. Nah, ayah sudah capek. Hah? Ah, masih semangat. Ayah sudah capek. Nah. Bunda ketinggalan di mana ya? Mungkin Bunda nungguin di sana tuh, Bunda tuh ada di sebelah sana. Oke, kita ke Bunda. Check this out. Oke, jangan lupa apa? Like, comment, share dan subscribe. Bunda ketinggalan jauh. Aa tadi ngebut. Kita istirahat dulu. Lanjut lagi, siap? Capek? Capek enggak? Hah? Enggak capek. Ayah yang capek nguber sepeda. Ah. Ini masih banyak yang bermain sepeda tuh. Ya. Sepeda ini jadi batasnya sebelum bundaran atau sebelum jembatan Sumarekon menuju arah Kota Bekasi. Oke. Siap lanjut lagi. Siap. Siap. Nanti di turunan agak rem dikit-dikit, dua-duanya rem ya. Kalau nggak direm ntar nggak kekontrol itunya, kecepatannya bahaya malah ya. Oke? Tapi yang sebelah sini keren. Yang sini perlu, ya udah berarti jangan kenceng-kenceng, nanti ayah kasih aba-aba. Oke, ayo gue lagi. Oke, kita sudah menuju ke arah pulang, arah kembali lagi ke titik asal, ke parkiran mobil. Pemerintah Kota Bekasi. Masih banyak tuh. Oh, tadi yang itu yang marching band.
putar balik yang marching band, yang tadi yang drum band. Ini karena ini turunan, ayah udah gak kuat nguber, jadi dipegangin sama bunda gaya-gayaan lepas tangan. Dan di depan kita ketemu lagi dengan marching band yang tadi ya. Tuh, dia putar balik. Mau lihat marching band lagi nggak? Mau lihat marching band lagi nggak? Nih, sebelah sini nih. Nanti aja nanti, masih ada jalur sepeda. Kenceng-kenceng. Tuh, dia putar ke kolong flyover Summarecon ya. Yang tadi barongsainya tadi ada, tapi kan istirahat ada barongsai juga. Oke, sekian dulu video Rasid kali ini CFD di Kota Bekasi. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk supportnya, klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Rasid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.